Baik. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israhli sadri wa amri wahlul udqodati min lisani yahqul qawli. Amma baadu. Pemirsa Channel TV yang budiman, insyaallah pada hari ini kita akan bahas satu topik yang sedang hangat diperbincangkan di media masa nasional seputar perekonomian negara kita kita bahas dalam pandangan Islam tentang IMF minta Indonesia hentikan larangan ekspor nikel. Alhamdulillah telah hadir bersama kita pakar ekonomi Islam spesialis dakwah ekonomi Bung Yuwana Tri Utomo. Kita sapa dulu Bung Yuwana. Assalamualaikum Bung Yuwana. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bung Amir. Uh, bagaimana kabar Anda hari ini, Bung? Alhamdulillah sehat harus sehat Bung Amir. Alhamdulillah, masya Allah. Jadi ini Bung, di sini ada berita menarik nih tentang IMF minta Indonesia hentikan larangan ekspor nikel. Nah, bagaimana tanggapan anda Bung terkait uh, narasi tersebut? Oh ya, yeah. uh, terima kasih Bung Amir. Berita itu berseliweran hampir mungkin dua hari tiga hari yang lalu ya itu dimulai dari e, pernyataan IMF agar mencabut kebijakan apa ekspor nikel itu terkait dengan hilirisasi sebetulnya hilirisasi yang digencarkan oleh Presiden Jokowi jadi e, permintaan IMF menghentikan larangan ekspor nikel itu tertuang di di artikel 4 konsultasi eh, paparan IMF. Jadi eh, itu itu ramai sekali di dalam perbincangan para ahli ekonomi ya. Namun larangan itu tidak dihiraukan oleh Presiden Jokowi. Beliau bersikukuh melanjutkan kebijakan untuk apa? Untuk hilirisasi itu sebetulnya ini isunya isu hilirisasi sebetulnya itu. Itu. Presiden Jokowi cenderung menolak permintaan IMF tadi, dan beliau eh, sepertinya nekat untuk untuk melawan instruksi dari IMF itu. Memang kita itu, Bung Amir, eh, Indonesia itu merupakan salah satu produsen terbesar nikel di dunia sebagai salah satu komponen utama dalam baterai ya. Baterai stainless steel, ya baja khusus yang tahan karat itu yang bisa dibuat untuk sendok, untuk garpu itu misalnya ya, itu memainkan peranan penting dalam transisi energi fosil menjadi energi terbarukan dan ekonomi Indonesia e, untuk ekonomi Indonesia yang akan datang itu sangat strategis sekali, apalagi tren kendaraan listrik ya yang sedang meningkat itu. Jadi, eh, wajar kalau kemudian Pak Jokowi pengen tetap eh, larangan ekspor nikel itu. Maksudnya, bukan ekspor mentah, nikel mentah bukan, tapi dikelola dulu di Indonesia sampai hilirnya. Gitu, itu masalahnya lagi adalah kalau kita kaji larangan ini, itu kan yang dikaji kan sebetulnya yang dilarang sebenarnya sektor hilir saja, adapun sektor hulunya. Sektor hulunya kan sudah sudah sejak lama perdebatan itu terjadi tahun sekitar tahun 2010 ya awal-awal 2010an dulu ya. itu sektor hulu itu dikuasai oleh oleh pengusaha-pengusaha asing yang kebanyakan dari dari barat sebetulnya. Sementara tambang-tambang eh, ya eh, sumber daya mineral termasuk tambang nikel ini yang hulu dikuasai oleh Barat, eh, yang hilir ini, yang hilir yang yang sekarang lagi lami ini, itu banyak dikuasai oleh investasi Cina. itu jadi dari hulu sampai hilir sebetulnya yang menguasai tambang itu eh, apa pengusaha 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 luar negeri. jadi kalau sektor hulu ada eksplorasi, ada eksploitasi bahkan yang yang, yang yang liar ya rebutan sumber daya alam dari dari bawah bumi dari bawah bumi kalau hilir itu dari atas bumi gitu loh dari atas bumi yang isunya adalah smelterisasi itu smelter bikin bikin smelter itu nah intinya adalah liberalisasi perekonomian liberalisasi perekonomian dari hulu maupun hilir dari hulu sampai hilir nah eh, problemnya adalah pemerintah ini berpijak kepada berpihak kepada siapa kan kita tahu ya harusnya kan bumi dan air dan alam kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar besar untuk kemakmuran rakyat masalahnya itu bukan untuk kemakmuran rakyat itu loh problemnya itu jadi larangan IMF maupun larangan IMF ini diperhatikan maupun dihiraukan sebenarnya tidak menyentuh pada pada ekonomi real kebutuhan masyarakat yang yang kalangan bawah ini. Jadi yang miskin ya tetap miskin, yang kaya tetap kaya gitu. Yang miskin bahkan semakin banyak kan yang miskin gara-gara tidak apa tidak tersentuh oleh sumber daya alam yang sesungguhnya ini milik milik umum, milik rakyat itu. Sebagaimana kata hadis Al Muslimu Nasurokaun Fisalas Al kala Wal Makwanar. Jadi eh, itu Bung Amir tanggapan saya ya bahwa Permintaan IMF menghentikan larangan ekspor nikel ini diperhatikan maupun tidak itu nggak ngefek kepada masyarakat yang real. Kenapa? Mm. Karena uh, sumber daya alam yang ada itu uh, masih dikuasai oleh asing gitu loh. Untuk baik di hulunya maupun di hilirnya harusnya kan dikuasai oleh negara, dikelola oleh negara. Mereka pengusaha-pengusaha asing itu bekerja kepada negara kalau berani harusnya negara itu melakukan kontrak ulang itu sehingga kemudian sumber daya alam yang dikelola tadi bisa dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat begitu Bung Amir tanggapan saya terima kasih ya Bung Amir ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah, luar biasa tanggapan uh, Bung Yuwana dan penjelasannya yang sungguh menarik. Alhamdulillah, uh, makasih banyak Bung Iwana atas tanggapannya. Uh, kami doakan semoga Bung Iwana tetap semangat dalam mendoawahkan ekonomi Islam selamanya, Insya Allah. Amin, amin, Robbal alamin. Demikian uh, pemirsa channel TV yang budiman, pemaparan pakar ekonomi Islam menanggapi berita tentang IMF minta Indonesia hentikan larangan ekspor nikel. Kita harapkan semoga forum kita. forum kita pada hari ini barokah dan mendapatkan rendah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sampai jumpa besok lagi para pemirsa. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.